Oke guys, kita udah memasuki wilayah kota Leces, di mana di kota Leces ini banyak cerita mistis. Bukan mistis, guys. Leces ini dulunya adalah kota industri ya, kalau boleh dibilang. Waktu mungkin 20 atau 25 tahun yang lalu ya, waktu zaman pemerintahan Soeharto, di kota Leces terdapat pabrik yang sangat besar, yaitu pabrik kertas Leces. Mari kita saksikan. Sebentar lagi kita lewatin. Kalau zaman dahulu, setiap kita lewat kota ini, baunya itu luar biasa. Walaupun kondisi mobil kita tertutup pun pasti tembus, teman-teman. Bau apa tuh? Baunya itu menyengat. Bau sangat menyengat sekali. Kalau orang bilang itu bau sausnya. Saus? Kita ngeces itu, kita tampak ya. Lihat ya, tuh. Macet, saudara-saudara. Ya. Kota Leces. Ya, kita dalam antrian, kemacetan. Hari ini adalah tanggal 7 Juni 2019, di mana kita masih dalam suasana mudik, di mana kita bersama-sama dengan papa, adik saya Maudia dan Victor di mobil satunya, dalam rombongan dua mobil. Mereka di belakang, guys. Coba kita lihat nih pabriknya nih, besar sekali. Nah, itu sudah kelihatan. Okay. Sudah mulai terlihat, saudara-saudara. Sudah mulai terlihat ya. Besar sekali. Ini ada belangkon. Belangkon, oke. Nih, saya pakai belangkonnya. Itu ya, itu juga mulai. Tuh, dari Lin, ini dulu pabrik kertas, Lin, coba kamu pelajarin, Lin. Zaman papa waktu kecil pabrik ini beroperasi, Lin. Dulu itu dari apa ya istilahnya ya, cerobong yang pertama ini udah berasap, Lin. Udah cerobong ini nggak berhenti berhenti nih, mereka bekerja. Jadi mereka produksi pabrik kertas. Yang itu ya. Oh, asapnya ini ngepul dulu. Ngepul menjadi awan. Sibuk sekali. Ini pabrik sangat sibuk sekali, Lin. Banyak orang mondar-mandir ya kan. Membikin dari bahan mentah yaitu berupa kayu-kayunya itu menjadi coba lihat sini. Sebuah bahan produksi. Coba lihat sini. Halo, Om Swatiatu. Ini adalah pabrik Leces. Lihat, pabriknya sangat besar sekali. Zaman dahulu ini pabrik ini tidak pernah berhenti untuk produksi ya. Di situ ada asap-asap ya kan. Orang lalu-lalang. Sekarang udah nampak tidak terlihat seperti pabrik yang benar-benar tak berpenghuni. Kayaknya boleh juga nih diusulkan ya. Pemain-pemain film, produksi film di sini nih. Sebagai kota hantu kali ya. Ini coba lihat tuh. Coba lihat tuh. Gila, sampai pohon-pohonnya berakar-akar rumput ya kan. Aduh, tolong dong pemerintah Jokowi dong. Saya dengar-dengar sih kenapa pabrik Leces ini tidak dioperasikan lagi. Karena bila dioperasikan kembali akan membuat neraca perdagangan lebih minus. Jadi perhitungannya adalah lebih baik tidak diproduksi daripada minus. Dimana kota Leces ini sekarang mereka bersumber macet, saudara-saudara, dari mungkin perniagaan kali ya.